warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو الله سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصالح الكون صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من سعى صاحبه وأثره ووفقه وعلى التابعين لهم إحسان في كل أثر إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah sholihana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sekali lagi Allah tunjukkan kebesarannya kepada kita dengan terjadinya gerhana bulan yang terjadi tak lama setelah gerhana bulan sebelumnya. Pertanda apakah ini? Tahukah kita bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi gerhana sekali saja? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi gerhana sekali. Itu terjadi persis setelah wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Orang kemudian menghubung-hubungkan wafatnya putra baginda sallallahu alaihi wasallam dengan gerhana tersebut, padahal tidak ada kaitannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatain min ayatillah la tankhasifani li mauti ahad wa la li hayati. Fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di atas tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, lalu bersedekahlah. Hadis Bukhari. Memang benar, gerhana adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia agar manusia menyadari siapa dirinya, bahwa sehebat apapun dia, dengan segala kekuasaan dan apapun yang dimilikinya, dia tetaplah manusia. Hanya kepada Allah hendaklah manusia menyembah dan mengabdikan dirinya, bukan kepada yang lain, baik kepada sesama manusia maupun kepada matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah terjadinya malam dan siang, terbitnya matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah Zat yang menciptakan semuanya itu, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada-Nya. Matahari dan bulan mempunyai orbitnya sendiri dan berputar seolah alam, padahal semuanya itu atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdiru
Al-Ghafurul Azizul Alim. Matahari juga kurang itu berjalan mengikuti tempat orbitnya. Itu merupakan ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha tahu. Karena itu, terjadinya gerhana matahari dan bulan sekali lagi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan kata lain, jika Allah berkata, kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membolak-balik peredaran matahari dan bulan dan bahkan menghentikannya. Hadirin yang jemaah gerhana yang dimuliakan Allah, gerhana matahari dan bulan bukan hanya tanda-tanda kekuasaan Allah biasa, tapi juga merupakan tanda-tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulu al insanu yawmaidhin ayna al mafar kalla la wazar ila rabbika yawmaidhin al mustaqar. Ia berkata, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya atau mengalami gerhana, ketika matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemanakah tempat berlari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Itulah mengapa saat terjadi gerhana, sikap yang ditunjukkan Nabi SAW adalah sikap takut, gemetar dan bergegas sambil mengangkat jubahnya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah langit dan bumi akan digulung dan kiamat pun tiba. Dan riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-As'ari menyatakan, fa'ina ra'aitum syai'an min dalik fa'za'u ila dzikri wa du'a'i wa istighfari. Jika kalian melihat hal itu yaitu gerhana, maka bersegeralah dengan gemetar penuh rasa takut untuk mengingat Allah, berdoa kepada-Nya dan meminta ampun kepada-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallah lau ta'lamuna ma a'lam la dha'iktum qalilan wa la bakaytum katira. Demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak menangis. Meski Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni segala kesalahannya, baik yang telah, sedang maupun yang akan datang, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tetap memohon ampun tak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Air mata baginda sallallahu alaihi wasallam pun tumpah hingga membasahi lantai untuk meminta ampun dari Rabb-nya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengemban risalahnya dengan sempurna, menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umatnya, berdakwah dan berjihad sepanjang hayatnya. Lalu kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mengemban dakwah yang merupakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita juga sudah memberi nasihat kepada umat termasuk para pemimpinnya? Apakah kita juga sudah berjihad sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alangkah naifnya kita, karena kita selama ini tak peduli terhadap dakwahnya yang merupakan risalahnya. Kita juga tak pernah memberi nasihat kepada umat termasuk para pemimpinnya. Apakah lagi berjihad sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malah tak jarang di antara kita ikut menyerang Islam, menyerang syariatnya, menyerang kaum muslimin, menyerang pengembang dakwah. Padahal semuanya ini akan menghalangi kita masuk ke dalam surga dan menyeret kita ke nerakanya. Betapa berat saat kita melalui hadapannya. Pun begitu hadirin, kita merasa tak bersalah
karenanya tidak pernah sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, menginsafi dan menyesali kesalahan dan dosa kita, berkomitmen untuk tak mengulanginya, tapi nyatanya tidak. Wahai kaum muslimin dan muslimat, inilah saatnya bersegera untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Segera tolonglah Allah dan Rasulnya, tolonglah agamanya, tolonglah para pejuang yang memperjuangkan tegaknya agamanya agar tegak di muka bumi ini dengan kafah, termasuk para pejuang yang memperjuangkan tegaknya Allah, tegaknya Islam ini. Dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan memberikan ampunan kepada kita. Itulah yang akan meringankan hisab kita di hadapannya. Ketika anak, harta dan jabatan tak lagi berguna bagi kita, fafirru ila Allah, berlarilah segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sulthani. Allahumma ya Rabb, dhallat bina al-aqdam wa dhallatna fi hujjatil ma'asi wal atham, wa inna muqirruna bil isati 'ala anfusina. Nabiyyu 'azima afik alladhi ya'fud bihi min al-khawin, wa hanamu ibadika waqifun, wa min adhanika khawifun, wa thawabika mu'amilun, fatabakna yafik wa thawabik, farham zuhu'ana, wa jibutnubana, wa kudnubana, wa tuba'alayna, Allahumma qim jiswalihati a'malina, wa afina wa afu'ana wa sami'na, wa tajawad an sayyatina. وأبدل سيئاتنا حسنا فأنت ولي ذلك والقادر عليه وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على طالبين ورجوناك راغبين، فلا تردنا خائبين ولا محرومين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.